Universitas Patimura Unpati menggelar bincang bareng mahasiswa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Kehadiran Menteri ESDM RI di kampus Orang Basudara ini disambut baik Rektor Unpati, Profesor Freddy, dan seluruh sivitas akademika. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memberikan wawasan dan motivasi kepada mahasiswa agar menjadi sosok yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Kegiatan bincang bareng mahasiswa di Unpati tersebut berlangsung di Aula Gedung Rektorat Unpati pada Senin 7 Oktober 2024 dengan narasumber Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Unpati, Profesor Freddy Lai Wakabesi, para wakil rektor, para dekan dalam lingkup Unpati, para mahasiswa, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan bincang bersama para mahasiswa yang dikemas dalam bentuk sharing session yang diberikan langsung oleh Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia. Sekolah itu perjuangan. Kalau kamu ingin untuk menjadi seorang yang sukses, harus tancapkan dan letakkan mimpi kalian setinggi-tingginya. Dan hari ini orang yang menjadi sukses tidak tergantung pada orang tuanya, tidak tergantung pada keluarganya, tapi orang yang sukses karena tergantung pada diri orang itu sendiri. Kegiatan bincang sharing session yang disampaikan ini mendapatkan antusias baik dari mahasiswa, di mana para mahasiswa terlihat aktif mengamati paparan yang diberikan oleh Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia. Antusiasnya para mahasiswa tersebut terlihat dari begitu banyaknya pertanyaan yang diberikan ketika dilakukan sesi tanya jawab. Dari Ambon, tim liputan Patimura TV melaporkan untuk USM TV.